ada sedikit ya karena suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat, tapi setelah berbeda pendapat kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau ratusan tahun, cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya pemilihan umum. Pemilihan presiden, terutama pemilihan umum, sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat, dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup dari saya. Mungkin ada ketua lain. Cukup. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, izinkanlah kami untuk takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Oh, sudah makan belum? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.